Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang beberapa khasiat jahe merah. Salah satu dari khasiat tersebut adalah jahe merah bisa digunakan untuk mengatasi benjolan yang mungkin ada di dalam tubuh. Benjolan abnormal yang terjadi di dalam atau di permukaan tubuh tentu saja banyak penyebabnya. Jika karena kanker, maka bisa dicegah dengan jahe, karena jahe berkhasiat anti kanker. Jika karena mikroba seperti bakteri, jamur, dan virus, maka jahe bisa digunakan karena jahe bersifat antimikroba. Benjolan-benjolan abnormal tersebut seringkali menimbulkan peradangan, rasa sakit, dan suhu badan yang naik. Untuk mengatasinya, Anda bisa memanfaatkan jahe karena sifatnya yang antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. Jadi secara teoritis, jahe itu bisa dimanfaatkan untuk mencegah dan mengatasi berbagai keluhan karena benjolan yang mungkin ada di dalam tubuh. Tentu akan-akan harus membaca dan belajar kembali kepada ahlinya bagaimana menggunakan jahe untuk mengatasi benjolan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.